together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi pada hari ini aku mau buat challenge 24 jam bermain sama Nafa adek aku. Yeay. Nah, tapi aku gak sendiri ya teman-teman, melainkan aku ditemenin sama semua teman-teman aku. Nah, mereka semua sudah ada di bawah sekarang. Sekarang kita langsung aja turun ke bawah. Meka, kamu tuh kenapa sih? Kok nontonnya bisa deket banget gitu? Memangnya nanti mata kamu gak sakit apa? Biasa lah, Ca. Meka itu lagi terpesona sama boyband yang ada di TV itu. Kak Meka, nontonnya jangan deket-deket, nanti mata sakit loh. Nafa aja kalau nontonnya deket-deket selalu diomelin sama mama Nafa. Hahaha, iya, gak apa-apa lah. Yang penting kan jangan sering-sering. Abisnya aku sangat kagum banget sama boyband ini. Udah suaranya bagus, terus mereka ganteng-ganteng semua lagi. Mau dong jadi pacarnya. Ih, pede banget sih kamu, Meka. Lagian, boyband itu juga gak bakalan mau lah pacaran sama kamu. Mau aja, tapi jadi pacar halu. Pacar halu? Emangnya ada? Ada dong. Kan aku selalu menghalu jadi pacarnya mereka-mereka. Hah, ya iyalah. Ih, Kanata mana ya? Kok gak turun-turun? Katanya mau buat challenge 24 jam bermain sama Nafa. Iya, mana kakak kamu? Tahu? Hai, aku datang. Wah, ramai banget ya. Yeay, Kanata, ayo, katanya 24 jam bermain sama Nafa. Ya ayo, ini teman-teman semua udah pada siap kan? Udah dong dari tadi. Dari tadi kita itu sudah siap semua, tinggal nungguin kamu, Nat. Yaudah, pertama-tama kita mau kemana nih? Yah, kan ini judulnya kan challenge 24 jam bermain sama Nafa. Jadi Nafa aja yang nentuin. Nafa, kamu seharian ini mau bermain di mana aja? Pokoknya kita bakalan ngikutin kamu deh. Hah, yang bener Kak Cahaya? Iya. Asik. Seneng kan kamu? Senang banget dong, Kak. Ya udah. Kalau gitu, sekarang aku mau. Tapi kalau aku ngajaknya beli makanan, boleh nggak? Atau beli minuman? Boleh nggak, teman-teman? Boleh deh. Pokoknya seharian ini kita turutin kemauan Nafa aja. Yeay! Oke. Pertama-tama, Nafa mau beli es boba dong, tapi yang dirabat. Wah, boleh tuh. Kebetulan aku juga lagi pengen nih. Ah, yaudah yuk. Yeay, tapi nanti kita masuk yang di karaoke itu ya. Wah, boleh tuh. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Jadi, pertama-tama kita bakalan pergi ke kafe robot. Let's go. Wah, udah nyampe aja ya, Kak. Ngomong-ngomong, kafe ini sangat bagus. Semuanya keren, penuh dengan robot gitu. Namanya juga kafe robot. Halo, selamat datang di kafe robot. Ada yang bisa kita bantu? Ada, Kakak ganteng. Jadi kita semua itu mau pesan minuman robotnya, Kakak. Wah, boleh. Kalian semua bisa pesan langsung sama kepala robotnya ya. Tapi Nafa takut. Nggak apa-apa deh, manis. Tuan robotnya itu sangat baik kok. Dia ngejahat. Bener, Kakak? Iya, bener kok. Kalau nggak percaya, sini Kakak antarin. Hah, boleh, Kak. Ayo, teman-teman. Sekarang kita nemuin tuan robotnya. Ayo, gas. Tuan robot,
Lihat nih, ada anak kecil, dia manis, takut sama Tuan Robot. Halo, Nek Manis. Jangan takut ya. Tuan Robot nggak ngapa-ngapain kok. Justru malah Tuan Robot sangat suka sama anak-anak kecil. Nah, sekarang ada Manis mau minta apa, pasti bakalan Tuan Robot kabulin. Tapi khusus buat minuman ya. Wah, iya benar. Tuan Robotnya baik hati. Ya udah. Sekarang kalian pesen apa aja yang kalian mau ya. Kakak tinggal dulu ya. Baik kak, makasih ya. Oke. Wah, keren ya. Tuan Robot, aku mau pesen minumannya. Tapi aku mau yang rasa stroberi bisa. Wah, bisa sekali. Tunggu sebentar ya. Nah, ini rasa stroberi. Wah, keren banget. Dia langsung keluar dari perut Tuan Robot. Nah, ini ada Manis. Minumannya Tuan Robot persembahkan untuk ada Manis. Wah, terima kasih ya Tuan Robot. Sama-sama. Sekarang siapa lagi yang mau pesan minuman yang rasanya stroberi? Aku Tuan Robot. Aku juga dong yang rasa stroberi. Boleh. Makasih Tuan Robot. Sama-sama. Wah, terima kasih. Aku mau rasa blueberry satu ya Tuan Robot. Rasa blueberry. Ah, terima kasih Tuan Robot. Sama-sama. Kalau aku mau jus banana aja deh. Boleh. Ini ya. Terima kasih Tuan Robot. Sama-sama. Ngomong-ngomong ini tombol apa ya? Coba pencet deh. Wah, keren banget. Nah, semuanya udah pada kebagian kan? Udah kok. Ya udah, ayo Kak. Katanya kita mau ke ruangan itu yang di dalam. Wah, boleh-boleh yuk. Let's go. Ayo teman-teman. Sepertinya ruangan ini terkunci deh. Bentar ya, aku tahu kodenya kok. Nah, jadi kodenya itu kita rubah semua jadi warna pink semua nih. Tada! Nah, seperti ini. Nah, pokoknya semua disamain ya, kan? Tombol kuncinya jadi terbuka. Sekarang kita pencet tombol kuncinya deh. Wah, keren banget. Yaudah. Ayo sekarang masuk. Yeay. Nafa mau duduk di sofa. Ayo teman-teman, kita menikmati minuman enak ini. Ada yang kurang. Nyalain lampunya dong biar lebih seru. Wah, bener juga. Ting. Wah, keren banget deh. Ayo kakak-kakak, kita semua nikmatin minuman enak ini deh. Rasa minumannya itu agak aneh ya, tapi bisa dinikmatin di lidah kita. Coba ah. Iya benar ya, kayak magic. Terus pikiran kita juga kayak jadi fresh gitu. Iya Nat, benar banget tuh. Rasanya pengen lagi deh. Aku pengen nyobain rasa yang lain. Iya, kapan-kapan lagi, maksud sekarang sih. Kembung dong nanti ya. Nafa, nah kita kan udah turutin kamu ke Cafe Robot nih sekarang. Jadi setelah ini kita mau pergi kemana lagi? Hah, kemana ya anaknya? Nafa juga bingung nih. Gak usah bingung-bingung Nafa, lagian di sini tuh banyak banget tempat untuk bermain. Ada juga tempat wisata, kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Aku tahu nih sekarang. Nafa mau dong naik kuda? Hah? Nafa? Kamu mau naik kuda? Yang bener aja, nanti kalau jatuh gimana? Ya enggak lah, Nafa udah biasa kok. Udah biasa, kapan kamu naik kuda? Hehehe, dalam
pasar. Tapi kakak-kakak, Nafa itu pengen banget naik kuda. Nafa selalu liatnya di TV aja. Nafa pengen ngerasain naik kuda kayak gimana sih? Ya udah, nggak apa-apa. Lagian kan 24 jam ini kita harus turutin kemauan Nafa nih teman-teman. Dan ajakin Nafa bermain. Yeay, jadi boleh kata Cah? Iya boleh. Ya udah sekarang kita lanjut ke wisata Taman Kuda. Let's go. Oke teman-teman, lanjut kita turutin kemauan Nafa yang katanya pengen banget naik kuda. Sekarang kita bisa naik truk ini. Wah. Tapi kok baunya gini ya kak? Gak enak banget. Iya, soalnya ini biasa truk yang buat ngangkut-ngangkutin kuda. Mungkin ini truknya udah dipipisin sama si kudanya. Makanya baunya gak enak deh. Kamu tahan ya sebentar. Tapi Nafa gak tahan. Wah, mau muntah. Lagian salah siapa kamu pengennya naik kuda? Tapi gak apa-apa deh kak. Demi pengen naik kuda, Nafa mau lakuin apa aja. Yaudah teman-teman, udah siap ya, kita jalan nih sekarang. Oke siap. Wuhuu, kita sampai nih teman-teman. Ayo, langsung aja turun. Wah, keren juga ya. Nanti sekalian kita bisa lihat pertunjukan kuda. Wah, ayo cepet kak, Nafa udah gak sabar pengen naik kuda. Ayo, ayo. Oke, sebelum kita masuk, kita harus beli tiketnya dulu nih. Pak, aku mau pesan tiketnya buat 5 orang ya. Iya, boleh, boleh. Ini ya, tiketnya buat 5 orang. Nah, jadi berapa pak? Kan satuannya itu 10.000, jadi kalau 5 orang jadi... berapa ya? 50.000 pak. Oh iya, jadi 50.000 neng. Hehehe, maaf ya, bapak udah gak bisa menghitung. Ah iya pak. Untung aja bapak ketemu sama orang baik macam kita. Kalau enggak bapak udah ketipu tuh. Hehehe, jangan sampai ketipu deh. Ya udah pak, ini ya uang 50.000-nya. Kalau uang bapak tahu nggak? Nggak tahu kalau uang mah. Yaudah makasih ya neng. Sekarang neng-neng semua bisa masuk. Oke, ini pak tiketnya. Iya, terima kasih. Ayo silakan masuk. Ayo teman-teman masuk. Wah. Ayo kita duduk di sebelah sana. Let's go. Ya, aku di sini. Aku di sini. Iya, tunggu sebentar. Hah, kakak, Nafa mau naik kuda yang warnanya biru. Soalnya kudanya cantik banget, Nafa suka. Tunggu. Teman-teman, kayaknya aku kenal deh sama itu cowok yang lagi sama kuda yang warna biru. Lah, iya ya. Tapi kita pernah kenal di mana sih? Loh, bukannya itu Betran ya? Hah, iya. Dia Betran ternyata. Wah, Kak Betran. Wah, Kak Betran cakep banget. Kak Betran! Hai. Wah, Kak Betran nyapa kita tuh. Hai juga, Kak Betran. Hai juga, kakak. Hai juga. Ada yang mau naik kuda aku nggak nih? Hah? Jadi, ini kuda Kak Betran? Iya nih, baru beli. Cakep nggak? Wah, cakep banget, Kak. Keren. Kudanya boleh? Wah, boleh dong, Dek. Ayo sini. Mau naik kan? Yah. Wah, seneng banget Nafa bisa naik kuda. Apalagi kudanya keren banget kayak gini. Nafa, kamu beruntung banget bisa naik kudanya Kak Betran. Wah, jadi kakak kenal sama kakak ganteng ini? Iya, Nafa, kakak kenal. Soalnya kakak Betran ini kan kakak kelasnya Kak Nata. Oh gitu kak, pantesan aja. Tadi semua kakak-kakak juga semuanya pada bingung. Katanya kayak kenal, ternyata kakak kelas. Iya. Oh iya Nat, barangkali Tocha mau naik juga boleh kok. Nanti sampein ya. Wah iya, kalau aku yang naik boleh gak kak? Boleh dong. Yeay. Makasih ya kak. Yaudah Gi, sana sampein.
Iya, Kak. Cah, kata Kak Betran kalau kamu main naik kudanya boleh. Hah, masa sih? Iya, tadi aku juga udah izin, katanya aku juga boleh naik. Hah, iya ya, tapi kayaknya aku gak mau naik deh. Aku takut, aku jatuh. Eh, gak apa-apa, kan dijagain sama Kak Betran. Enggak ah, aku gak mau naik, aku lihat kamu aja nanti. Ya udah, cemen kamu. Ayo Kak, dijalanin kudanya. Iya. Kakak lagi ngapain? Lagi ngasih tahu kudanya biar suruh jalan. Oh, emang bisa? Bisa dong. Ayo kuda, sekarang kamu bisa jalan ya sama adik manis ini. Tapi ingat, jangan sampai jatuh apalagi lecet. Wih! Wah, kakak keren bisa bicara sama kuda. Hehehe. Hah, yaudah. Kakak tungguin di sini ya. Iya kak. Wih. Kudanya lari. Nafa, gimana? Kamu senang? Senang sekali kak. Udah deh kak, makasih banyak ya kakak. Iya sama-sama dek, kalau kamu mau naik lagi bilang ya sama kakak. Boleh deh. Wah, sekarang giliran aku dong. Iya kak, sekarang giliran kakak. Akhirnya Nafa puas banget bisa naik kuda hari ini. Kak Betran, giliran aku mau naik ya. Iya boleh. Hah, gimana? Tocha mau gak? Katanya Tocha takut, dia gak mau. Ya, sayang banget ya. Tahu tuh, cemen banget dia. Udah deh, nggak apa-apa. Udah, sekarang kamu boleh jalan, jagain penumpangnya jadi tetap selamat ya. Wih! Wah, kudanya jalan dan berlari. Wih, enak banget sih ternyata naik kuda. Kudanya cewek. Nah, kalau boleh tahu nama kudanya siapa, Kak? Namanya Jacinta. Hah? Jacinta? Kayak nama orang? Hehehe, iya, memang. Aku udah dari lama pengen namain kuda itu nama Jacinta. Wih, keren. Oh iya, mau naik lagi nggak nih? Mumpung aku masih di sini. Lain kali lagi deh. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu mau lihat lagi, kamu bisa datang setiap hari Minggu ya, karena setiap hari Minggu aku ada perlombaan naik kuda. Ah iya boleh kak. Yaudah kak, sekarang aku balik dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oh iya, salamin tuh buat Tocha. Iya. Hehehe, makasih. Ya kak, sama-sama. Aku yang berterima kasih. Yaudah, pergi dulu ya Kak Betran. Iya, hati-hati ya semua. Oke. Halo teman-teman, siapa lagi nih yang mau naik kuda nih, mau lagi di sini? Hah, enggak deh. Lagian, aku udah puas banget lihat kamu itu naik kuda. Ah, masa cuma lihat doang bisa puas? Beneran deh. Cahaya gimana, mau naik enggak? Nanti nyesel udah pulang ke rumah. Hihihi, lain kali aja deh, Nat. Lagian, aku kan pakai rok. Nanti kalau misalkan jatuh gimana? Bisa-bisa nanti rok aku sobek. Iya, bener juga sih kamu. Yaudah, enggak usah. Ih, tapi Nafa pakai rok nih? Lah kamu kan beda, kamu masih anak kecil. Lah apa bedanya sama-sama pakai rok? Beda. Oh iya, Cah, ada salam buat kamu dari Betran. Iya, salam balik deh. Cie. Ih, apa sih, cuma teman kali? Iyalah, Tocha kan udah setia sama Kak Ray. Ih, apaan sih kamu, Nat?
Lagian Rei kan sekarang jauh. Nah, makanya itu kamu rindu kan sebenarnya? Enggak kok, siapa juga yang rindu. Malu-malu nih Tocah. Tahu tuh. Ya udah, jadi habis ini kita mau kemana lagi nih? Nafa, mau kemana lagi nih kita? Hah, kita istirahat dulu deh. Capek tahu seharian ini habis jalan-jalan mulu. Baru di dua tempat. Tapi Nafa capek. Lanjut besok lagi ya. Lah, kan khusus buat hari ini aja. Ah, break dulu deh, break dulu.